السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقي وامتناني. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأني. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى دلواني. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه Bapak ibu yang saya hormati, orang-orang tua yang saya muliakan, para pengurus masjid, tamir masjid, yang telah berupaya untuk memakmurkan masjid ini, dan juga kepada seluruh jamaah yang tidak henti-hentinya selalu hadir di masjid ini demi kemakmuran dan e, meramaikan kegiatan-kegiatan di masjid ini, semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada bapak dan ibu sekalian dan dimudahkan seluruh urusannya di dunia maupun di akhirat sebagaimana bapak ibu sekalian memudahkan diri untuk hadir menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala di masjid yang kita cinta ini Masjid An-Nur ya kalau nggak salah Hah. eh ya Masjid An-Nur Lencirang ya baik Bapak Ibu yang saya hormati di malam hari ini kita akan berbicara sedikit tentang hal yang selalu Allah Subhanahu wa taala ingatkan untuk kita. Ya, dan juga Nabi kita Muhammad juga selalu ingatkan untuk kita, yaitu tentang apa yang akan kita hadapi nanti di akhir kehidupan kita, yaitu kematian. Setiap orang di kehidupan ini tidak akan hidup selama-lamanya. Ada waktunya nanti mereka harus menutup umur. Ada waktunya nanti nyawa mereka dicabut oleh malaikat. Dan ada waktunya nanti ketika mereka harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kullu nafsin dha'ikotul maut. Setiap yang bernyawa, dha'ikotul maut. Itu pasti akan mati. Jadi kita semua Siapapun kita, sehebat apapun kita, tinggi berapapun jabatan kita dan besar seberapapun rumah kita dan banyak seberapapun harta kita, pasti akan kita tinggalkan dan kita harus menuju ke alam setelah alam dunia yang kita kenal dengan alam kubur atau alam barzah. Maka di hari ini kita nggak boleh menyombongkan diri. Menganggap kita lebih hebat dari orang lain. Atau menganggap kita lebih pintar dari orang lain. Karena suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepada kita semuanya. Maka Allah berfirman kullu maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa yaumal Dan hanyalah akan dibalas pahala, pahala kalian pada hari kiamat. Akan diberikan kalian balasan pada hari kiamat. Pahala akan didapatkan pada hari kiamat. Hari ini kita tidak bisa melihat pahala. Kita hanya bisa beramal. Sebagaimana kata Ali ibnu Abi Fa innal yawma amalun wala hisab. Hari ini adalah hari beramal dan tidak ada hisab. Wa godan. Dan esok hari, di hari kiamat nanti, hisabun wala amal. Adalah hari untuk berhitung dan tidak ada amalan. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Allah menyebutkan, wa inna ma dan akan dibalas perbuatan-perbuatan kalian akan diberikan pahala kalian nanti pada hari kiamat siapa yang diselamatkan dari api neraka lalu dimasukkan ke dalam surga maka dia adalah orang yang beruntung Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kematian itu pasti akan datang ketika kematian datang, mana orang-orang yang sombong? Mana orang-orang kaya? Mana para pejabat? Jabat dengan jabatan-jabatannya. Mana orang-orang yang rumah-rumahnya besar dan mobilnya banyak? Maka itu semua tidak ada manfaatnya. Yang ada manfaatnya cuma amal soleh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melihat bahwa orang yang paling mulia di sisinya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ada masjid untuk kita beramal, memperbanyak amalan, memperbanyak perbuatan-perbuatan kebaikan di masjid ini dengan ibadah. Alhamdulillah. Bahkan nanti Mbak isya ada rapat lagi ya, masya Allah. Ini menunjukkan ya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita semuanya. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati, kematian itu bukanlah hal yang biasa-biasa saja. Dia adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, gambarkan bagaimana ketika roh nyawa kita sampai di tenggorokan kita. Kalla idha sekali-kali tidak. Idha ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, sudah sampai di tenggorokan. Ya, wadonna annahul firak. Apa? Disebutkan kalla idha ketika Nyawa sudah sampai di kerongkongan. Kemudian dia merasa bahwa dia akan berpisah. Dia akan berpisah. Ya. man manrok, maka kemudian sekali-kali tidak. Maka dia akan bertanya manrok siapa yang bisa menyembuhkan ini? Siapa yang bisa menghilangkan sakit berupa kematian? Jawabannya tidak ada. Orang yang mau mati itu akan berusaha untuk dia bisa sembuh segala kemampuan yang bisa dia kerahkan dia kerahkan dokter semua dipanggil para tabib semua dipanggil orang-orang pintar yang dianggap pintar pun dipanggil semuanya tidak akan ada yang bisa menyembuhkan penyakit kematian karena kematian adalah takdir yang telah ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala ja'a ajaluhum la yastakhiruna saatan maka ketika ajal datang tidak akan di mundurkan sedikit pun dan tidak akan dimajukan sedikit pun. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kita. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, kehidupan ini adalah kesempatan kita untuk beramal. Makanya Allah ingatkan kita untuk kita menyiapkan amal soleh di dalam kehidupan. Jangan sibuk tiap hari cuma cari uang. Lupa ibadah sholat. Jangan selalu sibuk dengan dunia, lupa dengan akhirat. Ya, Habis umur kita, pagi berangkat, pulang malam, cuma sekedar mencari uang, harta. Yang harta itu pasti akan kita tinggalkan. Di mana harta itu tidak akan ada manfaatnya pada hari kiamat. Ketika tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika harta tadi tidak menyebabkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala Pada hari itu kata Allah, harta dan anak laki-laki tidak ada manfaatnya lagi. Jamaah kaum muslimin, kapan kita sadar tetangga kita, teman-teman kita, orang-orang yang kita cintai sudah satu persatu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita bersama dengan saudara kita masih bisa cerita, masih bisa bermain dan makan bersama. Hari ini mereka telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tahun yang lalu kita masih bisa beramadhon bersama, beribadah di bulan Ramadan bersama-sama, Idul Fitri bersama, bahkan Idul Adha bersama. Namun hari ini mereka telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala dan itu bukti bahwa Ramadan akan datang kita tidak akan bersama lagi dia. Jamaah kaum muslimin, kematian itu hal yang sangat menyakitkan. Ada sakaratnya, sakaratul maut. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah taala orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dosanya yang lalu dan akan datang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat ketika datang kematian kepada beliau sallallahu alaihi wasallam maka beliau memasukkan tangannya ke dalam air dan mengusap ke mukanya untuk menghibur beliau untuk supaya penyakit sakit dari ditariknya nyawa itu berkurang subhanallah ketegangan yang luar biasa ini nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil dia terus mengulang-ulang la ilaha illallah innalil mauti sakarat Sesungguhnya dalam kematian itu ada sakarat. Ada sesuatu yang sangat sakit ketika ditarik nyawa. Diulang Nabi. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak dibadai kecuali Allah. Sesungguhnya dalam kematian ada sakaratul maut. Coba. Ini Nabi loh ya. Subhanallah. Bahkan Nabi pingsan. Bangun lagi. Pingsan. Bangun lagi. Apalagi kita. Amal Nabi luar biasa banyaknya. Coba amal kita, seberapa amalan kita sehingga kita berani meninggalkan sholat, santai-santai dengan sholat. Masjid yang luas seperti ini, Masya Allah, harusnya kita bisa penuh semuanya. Tetapi sedikit yang tertarik untuk hadir ke masjid. Muadzin sudah mengumandangkan adzan tetapi lewat begitu saja. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. ya Bahkan dipanggil, diajak, ayo kita pergi sholat. Ayo kita pergi pengajian, ayo kita pergi taklim, tetapi tetap masuk kanan, keluar kiri. Dan itu terus berlangsung sampai datangnya kematian wal Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, silahkan kita mencari harta sebanyak yang kita ingin. Silahkan kita mencari dunia sebanyak yang kita mau. Tapi ingat, bahwa semua itu tidak akan ada manfaatnya jika Allah tidak ridho kepada kita. Dan keridaan Allah ketika kita memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap masjid yang indah ini menjadi tempat untuk kita selalu mengingat kematian. Setiap kita masuk sholat, kita ingat bahwa kita akan mati. Setiap kita masuk ke sini, ya bawa mobil kita yang mewah, kita kita membayangkan mobil itu pasti akan lenyap atau saya akan duluan meninggalkannya. Sehingga kita masuk ke dalam sini, tidak menyombongkan diri, menganggap semua orang yang ada di sini, sisi sini sama. Tidak ada yang lebih mulia. Baik dia orang Arab atau bukan orang Arab. Dia keturunan raja atau bukan keturunan raja. Dia pejabat atau rakyat. Dia petani atau orang kaya. Sama semuanya. Tetapi yang mulia di antara mereka adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita akan menjadi hamba yang selalu mengingat kematian. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita. Kata beliau, Perbanyaklah oleh kalian. Zikro hadhimil ladzat. Ya'nil maut. Perbanyaklah oleh kalian untuk selalu mengingat-ingat penghancur segala kelezatan, yaitu kematian. Jadi, kematian ini akan menghancurkan segala kelezatan yang kita rasakan. Tidak bisa makan, tidak bisa minum. Kalau sudah orang mau meninggal, gimana caranya? Apakah orang yang meninggal akan selalu bisa mengucapkan "La ilaha illallah" di akhir kehidupannya? Jawabannya tidak kalau di dalam kehidupannya dia tidak mau, tidak ada perhatian dengan agamanya, tidak ada perhatian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada perhatian dengan peringatan-peringatan Allah, maka di akhir kehidupan dia Allah juga tidak akan memperhatikan dia. ladina amanu fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menguatkan ucapan orang-orang yang beriman itu di kehidupan dunia ataupun di akhirat nanti. Artinya, Orang yang beriman akan dikuatkan Allah, mengucapkan "La ilaha illallah". Tapi, mana Allah mau kuatkan kita? Kalau di dunia, ketika kita masih hidup, kita tidak perhatian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, azan saya lewat begitu saja. Kita tidak ada perhatian. Kita sibuk dengan pekerjaan kita, kita sibuk dengan dunia kita. Bapak ibu yang saya hormati dan saya muliakan, makanya Allah ingatkan kepada kita semuanya untuk apa. untuk mempersiapkan diri. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu takullah. Wahai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal tangdur nafsum ma qaddamat ligot. Dan hendaklah setiap jiwa mempersiapkan apa yang akan dihadapi pada hari esok, pada hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Mengetahui apa yang kalian lakukan. Bapak ibu yang saya hormati dan saya muliakan, maka semoga kita berharap kepada Allah, pengajian-pengajian itu bisa dirutinkan dalam masjid ini, karena di beberapa masjid sudah mereka melakukan itu. Pengajian-kajian mereka rutinkan setiap pekan atau setiap persebulan sekali. Ilmu itu hal yang sangat dibutuhkan manusia. Ilmu akan ingatkan kita dengan kematian. Ilmu akan mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu akan mengingatkan kita dengan akhirat. Dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa man a'radha 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatun dhonka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka aku akan berikan kepada dia kehidupan yang sempit. Makanya jangan pikir kalau kita sibuk dengan dunia kita, kita akan bahagia. Oh, belum tentu. Kalau kita sibuk dengan dunia, lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa dengan kewajiban kita, maka apa janji Allah? Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Maka jangan heran kalau Allah sudah berikan nikmat yang banyak kepada kita, tetapi kita masih merasa kurang dalam hati. Jiwa kita masih galau, belum tenang, selalu tidak tenang, padahal semua dia, yang dia ingin ada. Kalau dia mau beli ini, bisa. Mau beli ini, bisa. Tetapi Allah tidak berikan ketenangan kepada dia, dan ini balasan Allah. Ketika dia lupa kepada Allah, Allah lupa kepada dia, sehingga dia mendapatkan kehidupan yang sempit. Karena mengingat Allah akan menjadikan kehidupan kita, hati kita akan lapang. Ala kulub. Bukankah dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang? Maka bapak ibu yang saya hormati, Allah berjanji. Siapa yang berparing dari peringatanku, aku akan berikan kepada dia kehidupan yang sempit. Dan pada hari kiamat nanti, kami akan bangkitkan mereka itu dalam keadaan buta. Coba, dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya, menghadap kepada Allah dalam keadaan buta. Tidak bisa melihat. Maka orang ini berkata, rabbi Ya Allah, kenapa Engkau bangkitkan aku dalam keadaan tidak bisa melihat? Waqad kuntu Padahal di dunia aku bisa melihat. Kenapa sekarang tidak bisa? Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita buta di dunia, pasti ada yang tolong kita. Ada yang pegang tangan kita, anak kita mungkin, cucu kita mungkin. Ada yang tuntun kita, ada yang bawakan kita kursi roda, ya kan? Ada yang naikkan kita di kursi roda, ada yang bawakan kursi roda kita, ada yang ingatkan kita, "Awas, Bapak, ada lobang, awas, Bapak, ada tembok." Di akhirat tidak ada. Makanya, dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa Engkau jadikan aku buta?" Lima hasyar tani padahal aku dulu di dunia bisa melihat, wakat kuntu basira. aku bisa melihat dulu di dunia. Kenapa sekarang menjadi buta? Coba lihat jawaban Allah. Allah menjawab, "Kedalika atat ke ayatuna." Demikianlah, dulu ketika di dunia, datang kepada kamu ayat-ayat kami. Kamu diingatkan. Fanasyitah. Kamu pura-pura lupa. Kamu pura-pura tidak butuh. Kamu pura-pura cuek. Karena kamu melupakan kami, kata Allah, ketika di dunia, maka sekarang kamu yang saya lupakan. Dilupakan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemana lagi kita mau minta tolong? Tidak ada manusia yang bisa menolong. Waktu itu, manusia berada di padang masyar, berkumpul, mau dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak memakai pakaian mereka, tidak saling melihat karena mereka sibuk dengan diri mereka sendiri-sendiri, berkeringat bercucuran, matahari didekatkan dengan jarak satu mil, keluar keringat bercucuran dari mereka. Ada yang sampai lututnya, ada yang sampai mata kakinya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, saking panasnya saat itu. Lalu sebagian orang mendatangi Nabi Adam AS. Lalu meminta kepada Adam, wahai Adam, engkau manusia pertama. Berikan kami syafaat, mintakan kepada Allah. Maka kata Adam, nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Saya tidak bisa memintakan kepada Allah. Coba kamu datang kepada Nuh. Karena dia adalah Rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi. Datanglah ke mereka kepada Nabi Nuh. Pada Rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi. Nabi Nuh juga angkat tangan tidak bisa. Karena dia mengatakan Allah pada hari ini marah. dengan kemarahan yang Allah tidak pernah marah sebelumnya seperti itu. Coba kamu datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga nggak bisa. Datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga nggak bisa. Maka Nabi Isa tunjukkan, coba kamu datang kepada Muhammad SAW. Maka datanglah kepada mereka kepada Rasulullah. Maka Rasulullah datang kepada Allah, menemui Allah. Memintakan syafaat untuk umatnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ketika Nabi waktu itu sujud kepada Allah, Ya Muhammad Irfa angkat kepalamu wahai Muhammad minta syafaat kami akan beri tapi di sini apa inti poinnya inti poinnya adalah orang akan cari pertolongan bahkan kalau ada seorang anak bisa menggadekan ibunya ataupun bapaknya dia akan lakukan itu jangan pikir seperti di dunia kalau di dunia ada anak kita misalnya kecelakaan atau kebakaran dalam rumah Anak kita di dalam masih belum bisa selamat. Orang tua akan masuk ke dalam, tidak peduli dia terbakar atau tidak. Ada seorang ibu terjebak dalam api, seorang anak akan tolong dia, walaupun dia terbakar, dia tidak peduli. Itu di dunia, Pak, di akhirat tidak ada nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Maka, kalau ada seorang ayah atau bapak bisa menggadaikan anaknya supaya dia selamat, dia akan lakukan. Kalau ada seorang anak bisa gadaikan ibunya, bapaknya dia akan lakukan. Dia tidak peduli yang penting dia selamat. Karena panasnya api neraka yang luar biasa. Api neraka Bapak Ibu yang saya hormati disebutkan oleh Nabi panasnya 70 kali lipat dibanding dengan panas api yang ada di dunia. Nabi sebutkan panas api yang dinyalakan oleh manusia itu baru satu bagian dari 70 bagian min sab ijuz, uh, uh, min apa sabi jusan min nari jahannam. 70 bagian dari api yang ada di dalam api neraka. Itu panas Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati. Ayo semangat. Ini masjid luar biasa besarnya. Apalagi coba. Fabi ayyi ala Nikmat mana lagi yang kalian dustakan. Digunakan dengan baik. Digunakan untuk ibadah kepada Allah. Di waktu-waktu sholat kita sholat di sini. Ketika antara maghrib dan isya tidak ada kegiatan kita baca Quran. Kita berzikir kepada Allah. Kalau panitia bisa membuat pengajian-pengajian seperti ini luar biasa, buatlah pengajian. Berkumpul manusia diingatkan dengan akhirat. Diingatkan dengan dunia. Supaya dia tidak terlena dengan dunia. Diingatkan dengan alam kubur. Diingatkan dengan kematian. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Tentunya hal yang sangat membahagiakan. Ketika kita melihat Orang-orang punya perhatian dengan akhirat. Ya. Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Rasulullah SAW bersabda. Iqtanim qabla Persiapkanlah lima perkara sebelum datang lima perkara. Jadi sebelum datang lima, siapkan lima. Gitu. Yang pertama, kata Nabi. Syababaka qobla haromika. Yang pertama, siapkan masa mudamu sebelum datang masa tua. Maka anak, anak muda, siapkan masa muda kalian. Gunakan masa muda itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang masa tua, di mana ketika tua orang tidak akan mampu beribadah sekuat ketika dia masih muda. Maka gunakan, manfaatkan karena kematian pasti datang, masa tua pasti datang, dan kalian tidak akan mampu beribadah sekuat ketika kalian masih muda tadi. Maka gunakan itu yang pertama, yang diingatkan Nabi. Manfaatkan umur muda ke sebelum datang tua. Coba lihat tanya bapak-bapak kita yang sudah tua, sudah sepuh ya, sudah berumur. Ya, apakah dia ingin muda lagi? Jelas, saya ingin muda lagi. Tetapi Nabi Isa, kalau orang sudah tua nggak bisa jadi muda. Kalau semangat muda mungkin ya, nah, tapi kalau jadi muda nggak bisa. Ya makanya bapak-bapak dan ibu-ibu gunakan masa muda ketika kita masih muda. Yang insya Allah ini muda semua ini ya, insya Allah, amin ya. Semua nggak ada orang tua di sini, semuanya muda, alhamdulillah. Baik. Nah kemudian yang kedua apa lagi yang disiapkan? Yang diperintahkan oleh Nabi SAW Alaihi Wasallam? Yang kedua adalah sihat ya, sihataka qabla sakomika. Persiapkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, mau ibadahnya kapan? Ketika sakit atau ketika sehat? Ketika sehat. Nah ini ceritanya, ketika sehat nggak ibadah, terus ibadahnya kapan? Apa nunggu sakit baru ibadah? Nunggu meninggal baru mau sholat gitu, ya? Nunggu tidak mampu, tidak bisa apa-apa, stroke nggak bisa apa-apa baru mau ibadah sholat? Maka ketika kita masih sehat gunakan, manfaatkan. Daripada kita duduk-duduk di rumah, enggak, kita jelas nggak tahu mau bikin apa, datanglah ke masjid. Baca Quran dan seterusnya. Atau mungkin cerita-cerita kebaikan dengan bapak atau ibu yang ada di masjid. ya kan? Maka gunakan masa sehat sebelum datang masa sakit. Yang ketiga adalah ginaka qobla fakrika. Gunakan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Maksudnya ketika kaya, banyak-banyak sedekah. Jangan miskin baru mau sedekah. Sudah nggak ada uang baru mau sedekah. Oh saya mau sedekah. Dulu waktu kaya kemana mas? Ya, ya. Harusnya ketika kaya dulu sedekah, sedekah. Perbanyak sedekah. Bapak Ibu, kalau kita sedekah, itu harta kita untuk siapa? Untuk kita. Hakikatnya kita nyimpan harta untuk kita ambil nanti di akhirat. Begitu. Nah kita malas sedekah. Kalau kita malas sedekah berarti kita malas untuk menyiapkan harta untuk kita sendiri. Coba bayangkan ya. Capek kita cari harta siang malam, terkumpul banyak uang kita, ya di rekening kita luar biasa sudah nggak bisa nggak bisa dihitung, ya sampai buku rekeningnya nggak cukup saking banyaknya. Ini, kemudian kita meninggal itu uang kita tidak bawa, rugi atau tidak? Rugi. Nah sekarang mumpung masih mampu, kaya, ada uang, banyak sedekah. Kalau perlu ditarget setiap hari apalah sedekah, sedekah. nggak harus hari Jumat. Kalau hari Jumat juga gak ada masalah. Tapi selain hari Jumat enggak ada masalah. Setiap saat sedekah sedekah gitu. Kita kadang sudah janji sama pengurus masjid, saya mau sedekah ya dua e, ratus ribu satu bulan. Pas pengurus masjidnya datang ke rumahnya nagih, dia marah-marah. Kamu tuh menganagi seakan-akan ini utang. Padahal pengurus masjid cuma ingatkan supaya kita sedekah gitu. Jadi harusnya mengucapkan apa? Alhamdulillah diingatkan kita gitu. Udah kasih terus dan sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Kata Nabi, mal nakosot soda bin malin. Sedekah nggak akan mengurangi harta, bahkan akan melipat gandakan harta kita. Bapak Ibu yang ada uang sedekah, jangan nanti miskin baru mau sedekah, terlambat. Apa mau disedekahkan? Paling senyum, sedekah senyum ya karena nggak ada uang habis. Nah itu yang ketiga diingatkan Nabi. Yang keempat yang diingatkan Nabi saw adalah supaya apa namanya kita mempersiapkan atau mempersiapkan masa longgar kita sebelum datang masa sempit. Masa sempit. Faroqah kobra Persiapkanlah ketika kamu longgar. Ketika kamu longgar gunakan waktu itu untuk ibadah. Yang masih muda nih belum ada istri belum ada anak kan masih enak ibadahnya. Kalau sudah ada istri ada yang ganggu. Ada anak ada yang ganggu. Pas mau ke masjid dipanggil anaknya nggak jadi lagi ya kan Ditarik-tarik dan seterusnya terganggu Atau dia pergi ke masjid dia ingat sama anaknya Maka ketika masa longgar gunakan Sebelum datang masa sempit Dan yang terakhir ini poinnya adalah Hayataka qobla mautika Persiapkanlah masa hidupmu Sebelum datang kematian Sebelum datang kematian ya, Kalau mati mau persiapan nggak bisa Sebelum meninggal kita ibadah sholat Jangan sudah meninggal baru disolati. Kan nggak bisa sholat sendiri, disolati dia. Sudah, habislah riwayatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk apa harta kita? Untuk apa semua yang kita miliki? Tentunya untuk kebahagiaan kita. Tapi kalau itu tidak kita salurkan sejak sekarang, ya kita tidak gunakan umur kita, harta kita untuk beribadah, maka kita ketika meninggal akan menjadi orang yang paling sengsara. Orang yang paling sengsara. Baik, Isya masuk jam berapa? Masih ada waktunya? Berapa menit? Hah? 15 menit. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin ingin kita cerita atau tanya jawab, ya kan? Kalau nggak ada saya lanjut. Kalau ada mungkin ada pertanyaan, silahkan diangkat tangannya. Ada yang ingin ditanyakan dari bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Ada bapak-bapak, ibu-ibu? Silakan Biasanya kalau ada yang mancing satu Tanya semua nanti ya Ayo, siapa yang mancing? Silakan Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan Kalau ada, silakan di bertanya Mumpung kita bisa ketemu ya Insya Allah Baik Pertanyaan? Ada? Nggak ada ini kayaknya Berarti paham semua ini ya Ada dua kemungkinan katanya Paham atau? Sama sekali nggak paham ya Insya Allah paham semua Baik, nggak ada pertanyaan? Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu yang saya hormati, di kehidupan ini hendaklah kita isi dengan amal soleh. Ya, dengan amal soleh. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَمَنْكَانَ فَلْيَأْمَلْ Amalan wala ahada. Siapa yang ingin ketemu dengan Allah? Ya, kita ini pasti ketemu Allah. Karena ada pertanggungjawaban di hari kiamat nanti. Dan siapa yang ingin ketemu Allah, ya ingin nanti dia meninggal ketemu dengan Allah. Kalau dia akan ketemu dengan Allah, maka dia harus persiapkan apa? Pertama, ya'mal amalan Hendaklah dia siapkan amal soleh. Amal saleh diperbanyak, amal saleh diperbanyak. Ya, makanya eh, sebenarnya kehidupan ini adalah sekedar untuk ibadah kepada Allah. Semua yang kita lakukan tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disiapkan amal soleh. Sebanyak-banyak amal soleh. Coba, adakah amal soleh yang Nabi tidak lakukan? Semua amal soleh dilakukan Nabi. Sampai Nabi itu bertobat sebanyak 70 sampai 100 kali dalam satu hari. Coba itu. Betapa amal soleh bertobat, Nabi lakukan 100 kali atau 70 kali sampai 100 kali. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu ya Alaihi Wasallam. kita kalau nggak bisa nggak usah banyak banyak. Paling tidak dua kali, tiga kali, satu hari kita bertobat kepada Allah. Karena kita banyak kekeliruan, banyak salah. Itu yang pertama disiapkan. Amal soleh, beramal soleh. Tapi ingat, amal soleh nanti akan jadi amal soleh. Kalau amalan tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sholat maghrib empat rakaat diterima atau tidak? Salat Maghrib empat rakaat diterima atau tidak? Enggak. Salat Maghrib berapa rakaat kalau di sini? Oh, tiga. Berarti sama ya? Tiga rakaat. Nah sekarang Salat Maghrib tiga rakaat, yang satu lagi empat rakaat. Mana lebih banyak? Yang empat rakaat lebih banyak. Logikanya ibadah yang lebih banyak lebih bagus kan gitu? Tetapi tidak begitu konsepnya dalam agama kita. Agama kita konsepnya adalah ibadahnya cocok dengan petunjuk Nabi. Walaupun banyak kalau tidak cocok dengan petunjuk Nabi Allah nggak terima. Nabi kita bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man amila amalan laysa alaihi amrunah Siapa yang melakukan amalan yang tidak kami perintahkan, amalan itu akan ditolak. Maka belajar, belajar dan terus belajar. Beramallah dengan amalan yang dituntunkan dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi contohkan salat maghrib tiga rakaat, ya kita salat maghrib tiga rakaat. Walaupun kita mampu tiga puluh rakaat. Tapi karena Nabi contohkan tiga, maka tiga yang kita lakukan. Itu yang pertama, amal soleh diperbaiki. Kemudian jaga keikhlasan dalam beramal soleh. Ya, oleh karena itu, dilanjutkan dalam ayat itu, ini surah Al-Kahfi yang biasa kita baca. Wala bi ibadati ahada. Kemudian kalian jangan menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Dengan sesuatu apapun. Jadi ketika kita beribadah, niatnya karena Allah. Bukan karena mau dibilang. Bur bukan karena mau pamer bukan karena mau dilihat tetapi niatnya karena Allah Subhanahu wa taala beramallah karena Allah Subhanahu wa taala ya yeah. tak usah peduli omongan orang kalau kita beribadah beribadah karena Allah Subhanahu wa taala jangan ada tendensi tertentu kita ibadah datang ke masjid karena mau ini dan itu menyumbang karena mau ini dan itu dari perkara-perkara dunia maka ketika dua hal ini kita lakukan ikhlas di dalam beribadah Kemudian, mengikuti Nabi SAW di dalam setiap ibadah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kita orang beruntung ketika kita bertemu dengan Allah. Maka itu yang kita siapkan untuk kematian kita nanti: perbanyak ibadah amal soleh dan juga hendaklah ketika melakukan amal soleh, seseorang melakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, bapak ibu yang saya hormati, ketika kita meninggal ketika kita meninggal, maka ketika kita dimasukkan ke alam kubur dan orang-orang yang mengantar kita sudah pergi, maka ada dua malaikat yang akan datang kepada kita. Malaikat itu kemudian bertanya kepada kita. Tiga perkara. Sekarang bisa jawab, di alam kubur nanti belum tentu bisa jawab. Apa pertanyaan-pertanyaan pertama apa? Man robbuk, siapa Tuhanmu? Kalau saya tanya sekarang, siapa Tuhan kita? Allah. Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah nanti di alam kubur bisa jawab? Belum tentu. Karena ini berkaitan dengan amal soleh. Allah kuatkan seorang menjawab pertanyaan. Allah yang kuatkan dia bisa jawab. Karena saat itu sangat menegangkan. Kita sendiri malaikatnya dua orang. Warnanya hijau semua. Disebutkan dalam hadis. ya Mengerikan uh, apa kondisinya. Makhluk yang tidak pernah kita lihat ada di depan kita dan kita sendirian di tempat yang gelap seperti kuburan. Ya. Tegang. Kalau orang tidak dikuatkan nggak bisa. Makanya satu hari Nabi ketika menguburkan seorang sahabat. Maka Nabi SAW bersabda kepada sahabat ketika sudah dikuburkan, sudah ditanam. Maka Nabi mengatakan. Is'alu an yus'al. Wahai sahabatku, mintalah kepada Allah kekuatan agar saudaramu yang ada dalam kubur ini diberikan kekuatan untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat. Ya, coba, dia butuh pertolongan kita supaya kita doakan. Dia butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya mudah, siapa Tuhanmu? Satu. Yang kedua, madinuk apa agamamu? Gampang jawabannya. Yang ketiga, waman hadzar rajul alladzi buisafikum? Siapa laki-laki yang diutus kepada kamu? Maksudnya, siapa rasulmu? Jawabannya, Muhammad SAW. Siapa yang bisa jawab? Orang beriman, orang-orang yang tidak beriman tidak bisa menjawab. Walaupun di dunia, dia bisa menjawab. Anggaplah seperti orang munafik. Orang munafik itu, mereka di ketika di dunia akan bisa menjawab, tetapi di alam kubur tidak bisa menjawab. Oleh karena itu, apa yang harus kita siapkan? kita siapkan untuk beramal. Kita siapkan untuk belajar agama. Kita siapkan untuk memahami tauhid, memahami akidah, Islam, memahami akhlak, memahami ibadah. Itu semua akan memudahkan kita menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur nanti, insya Allah. Makanya orang-orang beriman akan bisa menjawab. Orang tidak beriman nggak bisa menjawab. Ketika orang beriman menjawab, kuburnya diluaskan. Dibuka surga, dinampakkan kepada dia, dia bisa mencium aroma surga. Masih di alam kubur. Kemudian dikatakan kepada dia, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Sampai datangnya hari kiamat. Di alam kubur tapi bahagia. Subhanallah. Jadi jangan pikir di alam kubur itu sengsara. Bahagia dalam kubur. Syaratnya, ketika di dunia memperbanyak amal soleh, di alam kubur dimudahkan menjawab. Tetapi ini kebalikan kondisi orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang kafir. Dimana ketika dia ditanya dia mengatakan apa? Ha ha la adri. Sami'tun nas yaqulu fakultu. Dia mengatakan ha ha saya tidak tahu. Ulama kita jelaskan, kalimat ha ha itu menunjukkan ada yang dia ingat, tetapi dia lupa. Setelah itu dia bilang saya tidak tahu. Saya dulu di dunia pernah dengar orang bilang sesuatu, ya? aku pun mengikuti orang itu bilang sesuatu tapi sekarang saya lupa. Nah, salah satu penjelasan ulama kita dari dari hadis ini kata mereka bahwa ini menunjukkan beragama itu tidak boleh ikut-ikutan, harus betul-betul belajar. Makanya dalam Islam belajar agama hukumnya wajib, bagus. Hukumnya wajib. ilmi ala kulli muslim. Belajar agama wajib bagi setiap muslim. Wajib. Bukan sunnah, wajib belajar agama belajar tentang sholat, belajar tentang wudhu, belajar tentang tauhid, ya, belajar tentang akhlak. Semua dalam agama ini wajib untuk dipelajari. Wajib untuk dipelajari. Makanya tadi jawaban orang-orang kafir itu, haha, saya tidak tahu. Dulu saya pernah dengar orang bilang begini, saya ikut. Nah itu, karena ikut-ikutan dalam beragama, tidak boleh. Harus benar-benar yakin dengan apa yang dia jalankan, amalkan, dan itu dengan ilmu, dengan belajar. Tiga kali dia ditanya, jawabannya sama. Akhirnya Kubur yang sudah sempit disempitkan lagi sampai disebutkan tulang belulangnya hancur berantakan karena disempitkan kuburnya padahal sudah sempit. Lalu dibukakan neraka, dimasukkan bau neraka dan dia merasakan bau yang sangat busuk sekali. Dan itu terjadi sampai hari kiamat. Tersiksa dia di alam kuburnya. Ya, tidak tahu kita kondisinya di mana ini. Yang jelas kita akan masuk ke alam kubur dan kita akan masuk dalam salah satu kondisi yang kita sebutkan tadi. Makanya, bapak ibu masih ada kesempatan, insya Allah ya, masih luas kesempatan kita, masih banyak kesempatan kita. Ayo beramal, saling do dorong mendorong, dukung mendukung, semuanya. Ibu-ibunya mungkin ada kegiatan sendiri, ayo dorong mendorong juga, dukung mendukung, bapak-bapak juga ya, bikin kegiatan yang bagus untuk masjid. Subhanallah, terutama yang paling penting adalah agama, ilmu agama diajarkan, karena itu kebutuhan kita. Kata Imam Ahmad an ilmi aksar min ta'am Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Madhab. Kata beliau, manusia ini butuh kepada ilmu melebihi kebutuhan dia terhadap makan dan minum. Ilmu itu dibutuhkan sekali. Di, bisa dibayangkan kalau sebuah kebutuhan kita nggak dapatkan. Ya kan? Makan dan minum kita butuh. Kalau kita tidak makan dan minum, mati kita. Jasad kita mati. Tapi kalau kita tidak belajar ilmu agama, hati kita yang mati. Manusia itu ada dua, ada jasad, ada hati. Percuma dia punya jasad hidup kalau hatinya mati. Percuma dia punya jasad yang hidup kalau hatinya sakit. Tapi kalau jasadnya sakit, hatinya sehat, itu jauh lebih baik. Karena dia tidak akan merasakan sakit ketika ketika rohnya ya, itu hidup. Hatinya hidup. Jelas ya? Oleh karena itu, makan dan minum dibutuhkan. Maka ilmu agama juga dibutuhkan. Makan dan minum untuk jasad kita. Sedangkan ilmu agama untuk hati kita, untuk ruh kita, roh. Sehingga Allah membahasakan Al-Quran yang isinya adalah ilmu agama dengan roh. Ruh, apa itu ruh? Sesuatu yang menghidupkan kita. Wa kathalika ruhan min amrina. Demikianlah wahai Muhammad, aku wahyukan kepada engkau roh dari kami ruh dari perkara kami. Sekarang, apa yang Allah wahyukan kepada Rasulullah? Al-Quran. Tapi Allah bahasakan Al-Quran dengan apa? Dengan ruh. Dan Al-Quran isinya adalah ilmu agama. Berarti ilmu agama adalah ruh. Orang yang ada jasadnya tidak puas, tidak ada ilmu agama dalam dirinya, hakikatnya dia sudah mati. Jelas? Hakikatnya dia sudah mati. Kehidupan seorang muslim ketika dia punya perhatian dengan ilmu agamanya. Kita cuma berharap bahwa ini bisa dipahami baik-baik sehingga setiap orang akan berusaha bagaimana dia bisa belajar agama. Sekarang kelihatan santai-santai ya, nggak apa-apa belajar agama, santai, tidak belajar juga santai. Sekarang di akhirat nanti kita akan ditanya oleh Allah. Di alam kubur nanti baru kelihatan bahwa kita butuh dengan ilmu agama. Ya, di hari kiamat nanti, kita baru tahu bahwa kita butuh dengan ilmu agama. Amalan-amalan yang kita lakukan selama ini ternyata ringan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang memberatkan amalan itu adalah niat, dan niat dipengaruhi oleh ilmu yang kita miliki. Ilmu yang kita miliki, coba kalau orang paham ilmu agama, mulai dari takbir sampai salam, dia tahu, "Oh, nabi pernah ajarkan begini, 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 begini." Kalau orang tidak tahu ilmu agama, dia cuma lihat orang sholat lalu dia ikut, ya udah, dia dapat pahala karena sholat. Karena diperintah sholat dia dapat pahala. Tapi dia tidak dapat pahala seperti pahala orang yang paham setiap gerakan. Karena setiap gerakan diangkat tangan Allahu Akbar, dia bayangkan oh Nabi dalam hadis memerintahkan begini, dapat pahala khusus lagi ikut Nabi. Sujud Nabi sujudnya begini, Seluruh tujuh anggota badan menempel di mana? Di lantai. Dia paham, maka dia semua tujuh anggota badannya menempel di lantai. Maka dia dapat pahala. Kalau orang nggak tahu, mana dia tahu sampai tahu seperti itu. Sehingga ketika dia sujud, kadang hidungnya nggak nempel di lantai. Ininya nempel, hidungnya tidak. Ada juga hidungnya mungkin terlalu mancung. Nah, hidungnya nempel, ininya tidak. Coba kita lihat tujuh. Satu, dua, apa? Ini muka satu. Ya, muka itu dahi dan hidung. Nempel di lantai. Kedua, dua tangan. Berarti sudah berapa? Tiga. Yang ketiga, dua lutut dan yang 4 uh, apa? Empat, apa empat lima ya? Kemudian uh, ke enam tujuh ujung kaki, ujung kaki ini menempel di lantai. Baik, waktu sudah habis. Insya Allah nanti kita akan sambung di pertemuan akan datang, ya tahun depan. Insya Allah, <guluh> atau kapanlah? Kalau kita ketemu lagi, insya Allah ya. Jadi, bapak-bapak sekalian, uh, walaupun bukan saya yang ngisi di sini, siapapun bapak-bapak panggil di sini, ayo semangat untuk belajar agama sama-sama insya Allah ya supaya kita semua dimudahkan masuk ke dalam surga Kenapa orang yang menuntut ilmu agama dimudahkan masuk surga mansalah katori ilman bihi ilal jannah siapa yang menuntut ilmu maka dia akan dimudahkan jalannya masuk ke dalam ke dalam surga baik Subhanakallahumma bihamdik Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ala Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana. Inni alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.